Halo, teman-teman, selamat datang di channel Faktoni kita. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam ke dalam salah satu babak paling dramatis dalam sejarah manusia, Perang Dunia II. Pada tahun 1939, dunia terperangkap dalam konflik besar yang akan membentuk sejarah manusia selama beberapa dekade. Perang Dunia Kedua, yang dimulai pada tanggal 1 September 1939 ketika Jerman Nazi, yang dipimpin oleh Adolf Hitler, menyerbu Polandia, memicu reaksi dari negara-negara sekutu, termasuk Britania Raya dan Prancis. Ini adalah awal dari konflik global yang akan merenggut jutaan nyawa dan mengubah tata dunia. Seiring berjalannya waktu, Perang Dunia Kedua berkembang menjadi dua teater utama, teater Eropa dan teater Pasifik. Di Eropa, pertempuran sengit terjadi di sepanjang front timur dan barat. Di front timur, pasukan Jerman menghadapi perlawanan sengit dari Uni Soviet. Sementara di front barat, pasukan sekutu berusaha untuk menghentikan kemajuan Jerman. Pertempuran besar seperti pertempuran Stalingrad, pertempuran Normandia, dan pertempuran Bulgi menjadi sorotan utama dalam pertempuran Eropa. Di teater Pasifik, Jepang telah memperluas wilayahnya di Asia Timur, yang akhirnya memicu Amerika Serikat untuk terlibat dalam perang. Serangan Pearl Harbor oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941 mengguncang Amerika dan menyatukan negara ini dalam perang melawan Kekaisaran Jepang. Pertempuran-pertempuran sengit seperti pertempuran Midway, pertempuran Iwo Jima, dan pertempuran Okinawa terjadi di wilayah Pasifik. Selama perang ini, terjadi juga Holocaust di mana sekitar 6 juta orang Yahudi dan jutaan lainnya dibunuh oleh rezim Nazi. Ini adalah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Perang Dunia Kedua berakhir pada tanggal 2 September 1945, setelah Amerika Serikat menjatuhkan dua bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, memaksa Jepang untuk menyerah. Perang ini mengakibatkan kerugian besar, dengan jutaan orang tewas dan banyak negara hancur. Setelah perang, dunia mengalami perubahan besar. PBB didirikan dengan harapan mencegah konflik serupa di masa depan. Perang Dunia Kedua meninggalkan warisan yang mendalam dalam sejarah dunia dan menjadi peringatan akan kehancuran yang bisa diakibatkan oleh perang. Itu juga membentuk garis waktu politik, ekonomi, dan budaya yang akan mempengaruhi dunia selama beberapa dekade berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten sejarah ini, jangan lupa untuk subscribe di channel Faktoni kita untuk video-video sejarah yang lebih menarik. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran untuk topik di masa depan, beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Kami senang Anda menjadi bagian dari komunitas kami. Sampai jumpa di video berikutnya.